Dikutip dari tribunbali.com, Bali United kalahkan Arema FC 2-1. Teko, dua kemenangan lagi juara. Bali United berhasil mengunci 3 poin penting dari Arema FC pada laga pekan ke-31 Liga 1 Indonesia 2021-2022 di Stadion Ngurah Rai Denpasar Bali pada Selasa 15 Maret 2022 sore. Serdadu Tridatu menang dramatis dengan skor tipis 2-1. 3 poin ini membuat Bali United kokoh di puncak dengan 69 poinnya. Tersisa 3 laga lagi akan dijalani Bali United untuk memastikan juara Liga 1 Indonesia. 2 kemenangan lagi, Bali United mengunci juara Liga 1 Indonesia. Di posisi kedua, Persib Bandung masih terus mengancam dengan 66 poin. Maung Bandung juga masih menyisakan 3 laga menghadapi Persebaya Surabaya, Persik Kediri, dan Barito Putra. Pada laga Bali United melawan Arema FC, Ilijas Basojevic dan kawan-kawan sempat tertinggal 0-1. Lewat gol penalti striker Carlos Fortes di menit ke-33. Penalti Arema FC akibat winger Bali United Privat Barga menjatuhkan Johan Ahmad Farizi di kotak terlarang. Dengan tenang Fortes eksekusi penalti dan membawa Arema unggul 0-1. Namun sebelum turun minum, gelandang Arema FC Dendy Santoso melakukan on goal setelah salah kontrol bola sepakan Ilijas Basojevic di depan gawang Adilson dos Santos Maringa. Gol balasan ini tercipta di menit ke-43, skor 1-1. Memasuki babak kedua, kiper Bali United Nadeo Argawinata melakukan beberapa penyelamatan krusial. Sebaliknya, Maringa juga jatuh bangun menggagalkan serangan Bali United. Akhirnya Bali United mendapat hadiah penalti setelah winger Irfan Jaya dilanggar bek Arema FC Fabiano Beltram di kotak terlarang di menit ke-90. Gelandang Bali United Brawan Nauri didepuk sebagai eksekutor. Pemain asal Irak ini berhasil menaklukkan Maringa dengan akurasi sepakan kaki kanannya. Gol tercipta pada menit ke-91. Setelah itu, di waktu injury time 4 menit, pemain Bali United berhasil mempertahankan keunggulan 2-1. Seusai laga, pelatih Bali United Stefano Cugurateko mengatakan 3 poin ini membuat Bali United menjauh dari Persib Bandung. Teko mengatakan 2 kemenangan lagi, Bali United sudah bisa mengunci gelar Liga 1 Indonesia 2021-2022. Teko mengucapkan terima kasih kepada semua pemain Bali United. Mereka memiliki fighting spirit bagus sehingga bisa memenangkan pertandingan. Pelatih Arema FC Almeida Eduardo mengatakan tak senang dengan hasil karena tim berusaha untuk menang. Dikutip dari kompas.com, kata bos Persib Bandung soal nasib Bruno Cantahide dan rumor Ciro Alves. Kontrak Bruno Cantahide di Persib Bandung akan selesai pada musim Liga 1 2021-2022. Akan tetapi pihak klub belum buru-buru berbicara soal kelanjutan nasibnya bersama klub berjulukan Maung Bandung. Cantahide bergabung bersama Persib saat bursa transfer tengah musim Liga 1 2021-2022. Untuk mengisi slot pemain asing yang ditinggalkan Wander Luis dan Geoffrey Castillian. Ia diharapkan mampu meningkatkan ketajaman lini depan Persib Bandung pada putaran kedua. Direktur PT Persib Bandung Bermartabat atau PT PBB Teddy Cahyono buka suara soal perpanjangan kontrak Cantahide. Menurutnya, manajemen akan terlebih dahulu melakukan evaluasi terhadap penampilan striker asal Brasil tersebut. Akhir musim kami evaluasi, akan kami lihat lagi di hasil evaluasi, kata Teddy kepada wartawan pada hari Selasa kemarin. Pada awal kedatangannya, Cantahide kesulitan menunjukkan performa terbaik bersama Persib. Penampilannya sempat mendapatkan kritik, terutama dari para boboto. Seiring berjalannya waktu, Cantahide mampu menjawab keraguan tersebut. Dia menjadi bintang dalam 2 laga terakhir bersama Persib Bandung. Cetak brace saat Maung Bandung berhadapan dengan Arema FC dan Madura United. Teddy pun menanggapi penampilan impresif Bruno. Menurut dia, mantan pencetak gol terbanyak Liga Vietnam itu memang butuh waktu untuk beradaptasi. Seperti kita ketahui, di 2 pertandingan terakhir, Bruno memberikan kontribusi yang sangat baik. Itu semua perlu waktu. Adaptasi dia baru Januari.
jadi perlu waktu bagi pemain untuk bisa beradaptasi, ungkap Teddy. Persib Bandung juga tengah dirumorkan akan mendatangkan striker baru di bursa transfer mendatang. Siro Alves menjadi nama yang santer dikaitkan dengan Maung Bandung. Penampilan Siro musim ini juga sangat bagus. Ia menjadi andalan di lini depan Persikabo dan telah mencetak 17 gol. Terkait rumor Siro yang akan direkrut oleh Persib Bandung, Teddy enggan memberikan komentarnya. No comment, tukas Teddy. Joko Widodo jamu pembalap MotoGP dengan wedang jahe. Dikutip dari CNN Indonesia, Presiden Joko Widodo akan menjamu sejumlah pembalap MotoGP di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 16 Maret dengan mengajak para pembalap sarapan sambil menikmati wedang jahe. Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono menyampaikan wedang jahe bakal jadi menu andalan yang disuguhkan Jokowi. Selain itu, ada pula sejumlah makanan ringan khas Indonesia. Kue-kue kecil, wedang jahe, kata Heru melalui pesan singkat. Heru berkata makanan kecil yang disajikan sebagian diolah dan direbus. Istana juga menyediakan teh sebagai alternatif minuman bagi para pembalap. Dia menyebut beberapa pembalap yang akan bertamu ke istana adalah Marc Marquez, Juan Mir, Alex Rins, Francesco Bagnaia, Jack Miller, Maverick Vinales, Alex Marquez, dan Takaki Nakagami. Para penunggang kuda besi itu akan berdialog dengan Jokowi. Setelah itu, mereka akan mengikuti parade keliling kota Jakarta. Untuk besok, Presiden hanya beraudiensi dan setelah itu melepas para pembalap dengan motor balap masing-masing. Presiden tidak ikut dalam iring-iringan itu, tutur Heru. Heru memastikan kegiatan itu dibuka ke publik. Sekretariat Presiden akan menayangkan secara langsung via YouTube di jam 9:30 pagi. Para pembalap mampir ke Istana Kepresidenan Jakarta dalam rangka persiapan MotoGP Mandalika. Mereka akan menjalani sesi latihan serta kualifikasi pada Jumat dan Sabtu. Balapan akan digelar pada Minggu pekan ini.